Dia nih. Apa tuh? Selamat datang Bapak Bocil Kematian. Bapak Bocil Kematian. Ada Bapak Winda Basudara yang sudah hadir yang akan menempati posisinya. Winda. Bapak Winda. Bapak Winda. Adik-adik siapa yang duduk di sebelah dari Winda? Mas saudara adik-adik, dia tentunya lebih boy. Lainnya. Bentar, tapi ya yes. Di sini yang lagi nontonin jutaan pencinta Mobile wow. Legends pasti banyak banget yang lagi nungguin satu orang ini. Bocil-bocil kematian, special. Are you ready? Kita yes. kedatangan tamu spesial, inilah dia Winda Basudara. Wow, halo, please welcome Winda. Selamat malam, Bu Dewi. Selamat Clara, malam. Pak Marimar. Yes, halo selamat sorry, malam. Sorry, suara aku agak serak-serak. Oh iya. Gak apa-apa. Bocil kematiannya mau disapa dulu gak? Halo semuanya. Teman-teman semua. Gue. Penonton MPL dan penonton channelku. Iya. Yes. Halo doang nih. Udah ada halo dari Winda. Lagi live stream di sini jaga-jaga banget ya. Beda. Kalau di live stream gak gini ya. Live stream menggila. Menggila. Di sini jaga-jaga Bang Brando. Ada dua image ya. Ini bentar, ini pengalaman pertama ke playoff kan? Yes, season sebelumnya belum pernah. Belum pernah. Gimana rasanya gimana, nih? Gimana? Nyasin euforia dari El Clasico. Luar biasa sih, saya gak nyangka banget ya bisa seheboh ini. Seheboh ini. Teriakan scream-scream dari pendukung baik kedua belah pihak tim tuh. Yes. Benar-benar sih. Hype-nya beda ya, hype-nya nonton beda. Online dan beda nonton offline. Beda dari biasa kita biasa nonton di handphone sama komputer kan. Yes. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Nah, Winda udah pakai nih baju RRQ-nya dong. Gimana menurut Winda sendiri tadi harus sayang sekali dimenangkan 2-0 oleh EVOS Legends. Ada tanggapan sendiri dari Winda? Iya. Dua-duanya sudah bermain sangat bagus ya. Yes. Dan sebagai BA RRQ tentunya tidak munafik saya berharap RRQ yang menang. Oh jelas, okay, harus dong. Jelas. Dan sampai di dua match tadi sudah kalah 2 kali, iya. Saya tetap harus yakin. Tetap harus yakin. Masih ada kesempatan. Tapi memang... saya pribadi kalau memang EVOS yang menang, yes. Ya saya pribadi harus berlapang dada, memberikan salut dan juga respect kepada EVOS. Karena okay. mereka sudah memberikan yang terbaik. Dan tentunya juga RRQ Kingdom juga akan melakukan yang sama. Luar biasa. Itu kalau dari BA RRQ ya. Yes. Kalau dari kacamata ketua geng Jaya Esports. Oi, ngelihat dua tim tadi gimana nih? RRQ kurang apa sih? Oke. Ayo Jaya Esports. Aku sih gak terlalu ngikutin meta sekarang ya, cuma memang unexpected. Oke. Okay. Aku melihat RRQ di regular season kemarin kuat banget dengan meta mereka. Dan jujur memang secara performa dari regular season kemarin EVOS masih agak di bawah. Tapi memang EVOS udah memberikan sesuatu yang beda. Di playoff ini ya. Kaget EVOS banget sih. Kaget banget. Kalau dari yang kurang jujur aku bukan orang yang valid buat... memberikan gak tanggapan. Apa. Kan ya, dari Jaya Esports. Jaya Esports udah pada tahu kok. Valid Jaya Esports. Ya, mungkin ya. Draftik mungkin. Dari lapu-lapu, draftik, lapu-lapunya harus dikeluarin ya. Iya. Mungkin. Nanti gak kemitik-mitik dong. Jangan deh lapu-lapu sekarang susah. Susah ya? Yuzhong bisa lah ya. Yuzhong bisa. R7 Yuzhong mungkin. Iya. Soalnya banget. Gak apa-apa. Serang ke pelatih lah. Oke, berdasarkan coach juga. Kalau dari Winda sendiri nih, adakah mungkin pesan untuk RRQ yang harus dilakukan di match selanjutnya agar nih mungkin bisa 3-2 ya di match selanjutnya kan? Ya ada kemungkinan. Oke, itu bagus ya. Seperti yang saya mention di awal tadi ya, keyakinan dan kemungkinan kecil itu pasti ada. Mungkin saran dari saya sih tetap kuat mental, berdoa. Peran Tuhan itu Amin. Pasti ada. Oke. Okay. Dan percaya selalu Kingdom selalu mendukung. Oke. Dukungan penuh pasti. Kemungkinan kecil, sekecil apapun tuh ada pasti. Yes, jangan lupa berdoa buat RRQ Hoshi ya kalau dari Winda. Wow. Udah BA-nya di sini tuh yang ngelawan BA EVOS kan? Iya. Yes, yang suaranya Yuhu juga BA tuh. Yuhu BA. Yuhu BA. Nah, kalau Winda apa nih?
hashtagnya, tagline-nya kan. Bentar, kita bakal lempar ke pertandingan. Tapi dengan Winda yang kita tahu RRQ jaya. Oke. Jadi kita akan melanjutkan pertandingan antara El Clasico Evo Legion dan juga RRQ Hosik. Jadi kalian stay tune terus dan Bang Winda. Let's go. Viva RRQ. Jaya. Thank you, Winda. Makasih ya. Jaya, Jaya, Jaya.